dari tekanan bertubi-tubi daripada Rocky Mendoza yang muncul di kawasan ketiga. Industri Bos Ali Juragan Sabe. Oke, bendera hijau sudah dikibarkan. Rizky yang kena terus standar 154 cc. Pemula akar 18 tahun babak final. Otak udara batu tepuk yang harus mereka selesaikan di perjalanan sore hari ini. Kita berdoa bersama-sama semoga air berkah dari langit tidak turun di sirkuit Juragan Dol Ban Bundar Babadan Ponorogo. Perhatikan babak 5. Satu hempasan tenaga spontan pada tikungan yang pertama di satu unit garam yang dimiliki oleh Ikatan Motor Indonesia Pemprov Jawa Timur. Wajah dan jersey yang sudah tidak asing lagi, helm bot kuda besi yang tidak asing lagi di mata saya, bocah dari Papua Barat yang kali ini terlihat jelas oleh mata saya melintas cepat di depan ada di pos yang terbaik dan di belakang dari Reno muncul di sana ada Rubin Kaiser di bawah bendera di depan sana ada juga Mas Kiblo bagus atas selatan selat di jalan-jalan. Yang kali ini terus memberikan di tengah provokasi pada diri seorang Reno. Yang kali ini harus bertahan dari tekanan bertubi-tubi dari pada Rocky Mendoza yang muncul di kawasan ketiga. 1, 3, 7. Siapa di sana? Nomor slot yang tidak ada di starting list saya di kesempatan hari ini untuk di posisi ketiga ada 1, 3, 7 dan di manakah anak-anak Agravino, Dayo Tambahan, Tegrum dan Papua, RG Industri, Bos Ali Juragan Sabe. Agus Selatan, saudara-saudara, Sulisi dengan terbaik, Kawasaki, bantu memberikan satu tegangan sementara yang berjalan Yamaha, Sampai Jaya dan Yamaha Wheel, yang berada pada posisi terbaik, dan terpaut kurang lebih 50 cm namun nampaknya power dari dia Maha WR lebih tangguh. Oi, semakin berbahaya saudara-saudara. Anarkia juga ada untuk menghasilkan wajah-wajah dan kita akan bersama Jawa Timur
Luar ada Andreas Damara, Hazard Bipos, Vicky, MD Racing, Salmon, Salvi, Kakek Dika, ada Adjau Pinto, Haikama, KM 17, Papua, saudara-saudara, Adjau Pinto, saudara-saudara, Ketoba, Ketau, Ringan, 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 situasi berkata lain dari Fortuna berkira pada si kota ada habis-habisan satu pembalap yang diharapkan mendapatkan kesempatan baik pasti semua yang kosong untuk bergerak posisi yang kalau di kontengkan tiada mana ada di posisi yang terbaik dan untuk di posisi yang kedua ada adik kantung tercinta dari latihan kesara si jarak hebat kecil Andreas Damara yang kali ini berpayung bendera dasar di posisi hati racing pemegasan sendiri jalan timur berada pada posisi yang kedua dan Eke Wow, luar biasa, klasik, cantik sekali. Satu kali ini kembali bisa mendapatkan posisi dua terbaiknya pada sisa yang disupport Palpidal 77 Kalimantan Timur tolong dikatakan di posisi aman satu per satu bakat kembali dihadapkan harus satu keseluruh tikungan Kapolres Ponorogo yang tentunya cukup percaya diri dengan sebuah sangat terampil baik adik Dapar Tokop Indonesia Klaten Jawa Tengah dan sahabat saya Bung Agus Klaten mencoba jauh dan sekali kembali satu kerjaan kecil yang dilakukan Andreas Damara belum dinyatakan di catatan waktu yang cukup baik dari lap-lap awal ada Adjau Pinto dan juga akan mengisi agar dia nyembul alis patah R.L. Freda juga kita Riko Putra Pratama Raya Eda dan saudara-saudara posisinya kegurusinya dengan di posisi agar kita pastikan dari sisa satu match terakhir siapa berpihak pada Bursa Adam tolong tinggal Jawa Tengah Bursa dari Rasa Trek Indonesia Akbar Tolkom Hizal apakah yang mereka yang sangat-sangat jauh akan berpihak
Ruben Cesar berada pada tata tua tercepat. Dan nampaknya riset dari Agus Kladen membuat hasil maksimal. Dan kita lihat pembola Jatim segera podium. Oh, Tepepe Jatim Agus podium.